Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, my YouTube channel. Jadi video kali ini aku mau unboxing sebuah paket. Ini bukan kecantikan ataupun skincare, tapi ini dari parfum. Ini parfumnya aku cari-cari dan kebanyakan yang reviewnya parfum ini, jadi aku beli parfum ini. Ini dari humble.co. Aku beli satu parfum dan harusnya ada 4 varian gitu kalau nggak salah, atau 3 varian, tapi aku pilih yang banyak diminati juga. Ini parfumnya, mereknya apa ya? Aku buka dulu guys. Ini parfumnya. Oke, dikasih stiker review produk. Dan ini parfumnya Humble Parfumery. Eau de Parfum. Ini 30 ml ya guys. Jadi di sini juga ada barcode-nya. Aku beli harga 99.000. Ini di online shop tetap. Dan aku buka. Ini isinya. Oke. Ini mereknya Kudol. Kadal. Pokoknya cudle. Ini bisa cowok bisa cewek sih, tapi kebanyakan cewek juga pakai ini, jadi aku beli. Dan aku juga dikasih bonus. Ini berapa mili ya? Aku 5 mili mungkin ya. Ini mereknya Oliver dan ini Kudel. Berarti ini ada 2. Aku baru mencium 2 parfum ini, dan satu lagi itu ada apa ya, bentar guys aku cari dulu. Oke guys, jadi ada 2 parfum yang aku punya. Dan di sini ada 8 parfum. Maaf ya guys, suara aku udah mulai habis. Ini ada ya ampun. Maaf guys, intermezzo dulu sebentar. Jadi ini ada 8 varian parfum juga. Ini ada Candu, ada Kudol, ada Oliver. Aku udah punya ini Oliver. Ada Tabrani, ada Staycation, ada Charmer, ada Bessie, ada Me Time. Nanti aku share juga. Nah, ini ada 8 varian gitu, tapi aku belinya satu dulu yang rekomendasi kebanyakan sih. Ini dari Chudol. Ini botolnya kaca 30 ml seharga 99.000. worth it ya. Nanti aku coba dulu guys, aku coba semprot di tangan dulu ya. Oke. Ini untuk harumnya segar, manis gitu. Kayaknya ada vanila-vanila gitu ya. Tapi nggak terlalu nyengat juga. Terus apalagi ya? Fresh. Soft juga sih. Ini tuh kayak parfum cowok juga ada yang pakai kayaknya.
Oke, guys. Jadi di sini juga ada wangi buahnya juga, tapi ini lebih ke buah apel kalau menurut aku. Apel apa pir ya? Kayaknya perpaduan apel sama pir. Gitu sih, guys. Wanginya emang lebih fresh gitu. Untuk ketahanannya, aku belum pernah coba, tapi pernah beberapa teman aku biasanya ketahanannya lebih dari 4 jam juga masih ada. Seharian mungkin bisa untuk aktivitas yang gak terlalu banyak mungkin ya. Oke, guys, jadi aku merasa enak banget sih. Ini enak banget. Nggak terlalu nyengat dan jadi nggak bikin pusing juga ya. Terus aku mau nyoba yang bonusnya, guys. Ini bonusnya Oliver. Ini lebih ke manis, terus ada wangi melatinya ya, guys. Coba aku semprot. Iya, ini ada wangi bunganya. Lebih ke melati kalau menurut aku. Tapi gak terlalu nyengat juga sih. Tapi wangi. Ini wangi bunganya kecium sih, lebih fresh. Tapi kalau untuk yang kalem kayaknya lebih ke kudel. Kudel itu artinya apa ya, cute dan bandel sih kalau aku lihat di internet. Tapi wanginya lebih soft kalau menurut aku, beda dengan Oliver, dia lebih ke bunga. Nggak melati gitu sih, tapi wanginya enak banget sih, fresh. Wanginya enak banget, guys, fresh. Kalau aku lebih, karena aku orangnya kalem, jadi kayaknya lebih cocok ke kudel. Tapi kalau kamu misalnya energik, jadi lebih pilih Oliver kali ya. Gitu, guys, video aku tentang parfum dari humble.co, ini yang kudel dan Oliver. Ini masih awet, masih awet, guys. Ini juga wangi sih. Wanginya enak banget. Oke, guys, video aku tentang parfum ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.